Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemiri Nusantara. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Kita berangkatkan satu unit mesin pemecah kemiri menuju ke Surabaya. Sahabat Kemiri Nusantara, kita ada di ekspedisi rekanan kita, Marga Jaya, Medan, Sumatera Utara. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Satu unit mesin pemecah kemiri, kita akan berangkatkan menuju ke Surabaya. Ke ekspedisi rekanan kita, Papan Dayan Kargo yang di Surabaya. Sahabat Kemiri Nusantara, perjalanan mesin dari Marga Jaya menuju ke Papan Dayan Kargo makan waktu 8 sampai 10 hari. Sahabat Kemiri Nusantara, untuk mesin tinggi 1 meter setengah, lebarnya 1 meter, kemudian beratnya 350 kilo, diputar oleh dinamo 3 pas, tapi arusnya dikontrol oleh inverter menjadi 1 pas, sehingga mesin sudah bisa bekerja di listrik rumah tangga 450-an. Sahabat Kemiri Nusantara, untuk dinamo, kemudian ini kabel inverter, di inverter terbungkus di dalam, aman, ya. Ini nanti setelah barang sampai, untuk pengoperasiannya kita pandu. Baik, terima kasih. Hari ini kita berangkatkan satu unit mesin pemecah kemiri menuju ke Surabaya, yang akan diteruskan menuju ke konsumen kita selanjutnya. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Selamat pakai, mudah-mudahan mesin ini menjadikan kegunaan untuk masyarakat sehingga tercipta desa sebagai sumber kemakmuran. Terima kasih dari saya Muhammad Irwan, sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.